Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Pak D. Jasmine ya. Hari ini kita di hari Minggu kita akan melakukan seperti biasa pembulangan untuk pencarian bahan bonsai ya teman-teman ya. Ini kita sudah sampai di lokasi ya. Ini tepatnya di Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun kalau tidak salah ya. Nah yang dekat-dekat sini komen-komen tidak apa-apa teman-teman. Saya akan sangat berterima kasih pada jenengan semua ya. Lokasinya sangat indah. Ini ada sungai di atasnya. Karena kemarin hujan lebat sekali. Di sini airnya banjir. Nah sebelah sungai itu juga sudah jurang, sini sebelah juga sudah jurang. Oke buat teman-teman semua ya, jangan lupa tekan like, subscribe, share, dan komen. Dan konten kita bukan apa-apa tanpa dukungan jenengan ya. Seandainya konten saya nanti jadi besar bukan karena saya pandai membuat konten, tapi karena semua dukungan jenengan. Mutlak dukungan jenengan, tanpa dukungan jenengan konten kita bukan apa-apa teman-teman ya. Maka dari itu selalu dan selalu saya doakan semoga teman-temanku semua ya dalam keadaan baik-baik saja, selalu sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, digampangkan segala rezekinya ya, diberikan kesuksesan, panjang umur, dan semua itu tentunya dalam keberkahan teman-teman ya. Nah ini lokasinya sangat bagus. Ini teman-teman kita sudah mulai pada mau sarapan teman-teman. Ini sarapan atau makan saya tidak tahu karena tadi berangkatnya juga sudah jam 9 teman-teman, persiapan ya. Ini di tepi jalan, lokasinya sangat bagus. Oke buat teman-teman semua ya yang berada di persekitaran kota Madiun atau Madiun dan sekitarnya ya, yang hobi mbulang, hobi bonsai, nah, seperti saya, maaf karena keterbatasan modal ya, kita mbulang sama-sama, hubungi saya, nanti kita bisa pergi sama-sama mbulang sama-sama teman-teman ya. Oke saksikan, kita akan melakukan, kita akan sarapan dulu, setelah itu kita akan melakukan pembulangan teman-teman. Dan para subscriber ya, para subscriber selalu dan selalu saya doakan, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih teman-teman. Semoga jenengan semua dalam keberkahan, semua dalam kemudahan ya. Keluarganya rukun, panjang umur dan sehat, biar selalu bisa menonton video Pak D. Jasmine ya. Jangan lupa tekan aktifkan lonceng biar tidak ketinggalan video-video kami teman-teman. Oke kita akan melakukan sarapan dulu teman-teman ya. Saksikan video saya. Nah dan alhamdulillah teman-teman kita mendapatkan satu spot ya. Kayaknya bagus, mundur sedikit ya. Nah ini kita kayaknya bagus bahannya, kita donggal teman-teman ya. Ini Lekwanto sudah mulai mendonggal ya, akan kita bantu mengeksekusi teman-teman. Bagus sekali, kita donggal ya. Dan alhamdulillah teman-teman ya, barang sudah naik ya, batangnya sangat bagus sekali. Ini kita ambil pas di tepi jalan, hanya turun sedikit saja dari lokasi tempat jalan kita tadi ya. Ini akarnya juga tidak ada yang masuk ke dalam, akarnya semua menyamping ya, bagus sekali ya. Cantik sekali. Oke dan ini suasananya sudah agak mendung-mendung teman-teman, ini kita takut hujan teman-teman ya. Kita akan sudahi dulu, kita ambil satu saja sambil nunggu teman-teman kita itu di sana itu masih gali ya. Kalau tidak hujan nanti kita cari lagi, kalau kayaknya mendungnya sudah gelap ya, kita pulang aja teman-teman karena mendungnya sudah kayak gitu. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah kita sudah dapat bahan juga bagus sekali teman-teman. Oke buat teman-temanku semua ya, jangan lupa tekan like, subscribe, share, dan komen ya. Kami harapkan untuk menyedekahkan subscribe-nya kepada kami biar kami tambah semangat teman-teman ya. Dan sekali lagi saya doakan semoga semuanya sehat selalu, bisa menyaksikan video Pak D. Jasmine. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.